kita yang mengatur untuk latihan ini tanggal ini jam ini jam itu, mungkin mungkin lebih bagus kita dibanding Pemprov yang terlalu tinggi mungkin pemikirannya untuk mengatur atur itu. Apakah bisa kita ambil itu Pak Ketua untuk biarlah kita yang mengelola? Inilah rencananya. Maka itu ini susunan kepengurusan ini juga bagian dari strategi saya untuk bisa merebut. Yang penting kita udah ajukan dulu, siap, kemudian kita ajukan klub yang ada di Medan. Dengan adanya banyak klub, bagaimana pengelolaan tempat? Apa yang harus diraih? Nah, harusnya diberikan kewenangan minimal sebagai manajer klub, manajer padepokan untuk mengatur atlet-atlet kita bisa latihan. Ini bagian dari strategi gitu lah, mohon dukungan nanti ke apa juga ke Sulis atau apa. Ya. Supaya kita bisa, makanya saya nggak mau kayak dulu, ya kan saya nggak mau kayak dulu, kita ikut, tapi ayo tolong karena berikan. Karena kan nggak punya hati. Jadi kita sedikit untuk informasi gitu lah. Mungkin kalau memang permasalahan kita untuk judo ini, kalau karate enak, kemana-mana aja latihnya bisa. Ya. Kalau kita mesti butuh atas. Jadi permasalahan sedikit agak jalan keluarnya, ada jalan keluar ya, kalau punya pemasaran. Mungkin kita bisa mohon bantuan sama di sekolah kalau permasalahan atas. Kemarin tuh saya nggak ada dengar katanya dari Pemprov itu, dari Pemprov ada mohon ke sana. Tapi saya cek nggak ada. Saya cek